indah, aku terbaranggu bagimu. Bukan salah aku, tetap semua ini. Berbuka darimu, macet ya bro, suasananya macam di Indonesia bro. Biar kerupuk inilah gang-gang sempit yang ada dekat Coket bro. Nah, kamu jalan sini ada orang jual air. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Coket. Ya, kali ini aku jalan ke Coket, bro. Kita akan melihat suasana 2024 juga Coket ini. Kita akan tengok ya tempat-tempat yang sibuk. Kayaknya restoran Arab bro, macam shawarma gitu ya. Wah. Bos. Dan restoran kan lagi setan. Ini biasanya ramai sih bro. Ya. Kalau malam. Ini kita hari jiru sama pelajar dari pagi saya kirim jalan tak kini. Ini semua jauh pore. Tahan semua posisi tengah. Jadi yang semua tujuh pore. Jadi Coket ini sama juga bro, macam kota raya. Sudah dipenuhi warga asing lah. Indonesia, Bangladesh, Pakistan, macam-macam bro.
ini adalah stasiun monorail Tokyo, bro. Kita jalan aja terus ya. Kalau kita ke sana tadi itu arah ke Plaza GM, GM Plaza. Kalian boleh tengok juga ya. Jarang ya warga lokal di sini tuh. Banyak warga asing semua. Plaza Tar. Tar Plaza.
beli barang second, bro. Kayaknya kita mau nyebrang sana, bro. Kita nyebrang. Tuh, gerimis pula ya. Bus, bro.
ini pasar Cokin bro. Mulai kalian mau masuk ya. Dulu gini aja deh, tak ada yang tumpah di sini tuh. Ya bro, suasananya macam di Indonesia bro. Gang-gang sempit nih. Tapi kereta boleh lalu lagi.
sempit macam ini ya. Ya bang. Kerupuk. Inilah gang-gang sempit yang ada dekat Coket, bro. Nah, kamu jalan sini ada orang jual air, ada jual air. Sudah kalian boleh masuk ke pasar Coket nih. Dia pagi lebih ramai ya, sekarang udah petang. Aku kemana? Ini aku udah di ujung ini. Oke, sekarang kita udah di ujung ini, kayaknya arah ke Kampung Baru, ke depan sana nanti ya. Ya, beginilah.
siya, matapos siya. Oke okay, bro, jadi kalau malam dekat sini tuh banyak tempat makan ya. Jalan ini jalan apa ini? Aku kurang paham juga. Tapi yang jelas ini kesana itu udah kampung baru. So, kayaknya aku juga mau akhiri video ini. Sayur.